kata mereka. Kau berandai-andai punya istana, duduk di sebuah singgasana. Kau membuang yang tidak disuka, lalu mengambil yang ingin kau punya. Pada kenyataannya, kamu ingin jadi yang utama di antara jutaan manusia. Menurutmu, jadi egois tidak masalah. Yang penting, bisa hidup bahagia. Pikirmu hidup adalah tentangmu. Lupa, pada anak tetangga saja, kamu sudah kalah. Pikirmu hidup adalah masa depan. Lupa, semua tergantung sekarang. Pada kenyataannya, kamu tidak akan sempurna, bahkan dengan penilaian dirimu sendiri. Apalagi penilaian mereka. Sebuah tindakan yang kini kau lakukan adalah jawaban dari apa yang akan kau gapai. Semua tergantung dirimu. Jika tak ada yang kau lakukan, tanda tak ada yang akan kau gapai. Maka, menyingkirkan sampah yang menghalangimu berjalan, membuang di tempat seharusnya, adalah cara paling menakjubkan. Bukankah terkadang kau harus lebih berhasrat kepada mereka yang terlampau jahat? Tidak masalah kau dihina, Tuhan yang Maha Sempurna saja dihina, apalagi kamu. Hidup adalah tentang langkah, omongan mereka adalah amunisi, penilaian kita adalah strategi. Terkadang bertingkah tidak tahu apa-apa untuk membuat mereka pintar adalah suatu hal yang mengesankan. Jangan putus asa ya. Layang-layang kalau putus saja dikejar, masa kamu menyerah? Semangat.